Berita baik buat penggemar nasi kandar di sekitar ibu negara. Jika sebelum ini anda perlu memandu jauh sehingga ke Pulau Pinang untuk merasai keenakan nasi kandar Line Clear, tetapi kini tidak lagi. Nasi kandar yang sudah dikenali sejak 1949 itu dibuka di Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru. Alhamdulillah, pertama ini kami syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ini semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kami asalnya kami memang langsung tak terlintas pun nak buka kat Kuala Lumpur ni. Disebabkan beberapa ajakan dan juga sokongan daripada para pelanggan kami, dia pernah juga kami main ke Kuala Lumpur. Takdir Allah kami sampai ke sini sekarang. Dari pesalah, dari lorong ke kedai. Jadi dengan mengekalkan cita rasa yang sama. Yang mana di sana kami juga yang masak. Abang ipar saya Zainal, Chef Zainal dia yang masak. Jadi kita pemain rempah semua daripada Penang dan juga 70% daripada kita punya barang semua kita pemain daripada Pulau Pinang. Seperti telur sotong, sotong dan juga udang tiger ni semua kita pemain daripada Pulau Pinang lah, kita ambil daripada Pulau Pinang. Dengan kita mengekalkan harga yang sama seperti harga di Penang dan juga kita mengekalkan kualiti makanan, rasa yang sama. Yang pastinya keenakan kesemua hidangan yang disajikan di cawangan Pulau Pinang boleh dinikmati di restoran baru ini. Pembukaan cawangan pertama ini juga adalah langkah pertama pemiliknya membawa jenama nasi kandar ini luar daripada Pulau Mutiara.